Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Kampus Estemik Tribuna Dharma Medan, jurusan Sistem Informasi. Saya Yusyana Devi. Saya Argo Busan Sembiring. Dan saya Angga Fadila. Di sini kami ingin menjelaskan algoritma MD5. Ada yang tahu seperti apa algoritma MD5? Baiklah, langsung saja. Mari kita simak video berikut ini. Algoritma MD5 atau Message Digest Algorithm 5 merupakan fungsi hash kriptografik yang digunakan secara luas dengan hash value 128 bit pada standar internet RFC 1321. MD5 telah dimanfaatkan secara bermacam-macam pada aplikasi keamanan, dan MD5 juga umum digunakan untuk melakukan pengujian integritas sebuah berkas. Sejarah singkat algoritma MD5. Dikembangkan oleh Ronald Rivers pada tahun 1991 sebagai bagian dari seri algoritma Message Digest yang dikembangkan untuk menggantikan fungsi hash sebelumnya, yaitu MD4. Algoritma ini diterbitkan di internet melalui RFC 1321. Prinsip dasar MD5. MD5, fungsi hash kelima yang merupakan perkembangan dari MD4, di mana terjadi penambahan satu ronde. MD5 pemproses teks memasukkan ke dalam blok-blok bit sebanyak 512 bit, kemudian dibagi ke dalam 32 bit sublok sebanyak 2416 buah. Keluaran dari MD5 berupa 4 buah blok yang masing-masing 32 bit, yang mana akan menjadi 128 bit yang biasa disebut nilai hash. Cara kerja MD5, langkah-langkah pembuatan message digest secara garis besar. 1. Penambahan bit-bit pengganjal atau padding bits. 2. Penambahan nilai panjang pesan semula. 3. Inisialisasi penyangga atau buffer MD. 4. Pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Langkah kedua yaitu penambahan nilai panjang pesan semula. Kemudian proses berikutnya adalah pesan ditambah lagi dengan 64 bit yang menyatakan panjang pesan semula. Apabila panjang pesan lebih besar dari 2 pangkat 64, maka yang diambil adalah panjangnya dalam modulo 2 pangkat 64. Dengan kata lain, jika pada awalnya panjang pesan sama dengan kbit, maka 64 bit yang ditambahkan menyatakan k modulo 2 pangkat 64. Sehingga setelah proses kedua ini selesai, maka panjang pesan sekarang adalah 512 bit. Langkah ketiga, inisialisasi penyangga MD. Pada algoritma MD5, dibutuhkan 4 buah penyangga atau buffer. Secara berurut, keempat nama penyangga diberi nama A, B, C, dan D. Masing-masing penyangga memiliki panjang 32 bit. Total penyangga adalah 4 kali 32 sama dengan 128 bit. Keempat penyangga ini menampung hasil antara dan hasil akhir sehingga panjang total A sama dengan 32 bit, B sama dengan 32 bit, C sama dengan 32 bit, D sama dengan 32 bit, sehingga total keseluruhan sama dengan 128 bit. Keempat penyangga ini menampung hasil antara dan hasil akhir. Setiap penyangga diinisialisasi dengan nilai-nilai dalam notasi heksadesimal sebagai berikut. A sama dengan 0123456567, B sama dengan 89ABCDEF, C sama dengan FEDCBA98, dan D sama dengan 7654321. Tahapan kerja MD5. Nah, di sini langkah keempat, pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Proses berikutnya adalah pesan dibagi menjadi L, buah blok yang masing-masing mempunyai panjang 512 bit, yaitu adalah Y0 sampai dengan YL1. Setelah itu, setiap blok 512 bit diproses bersama dengan penyangga MD yang menghasilkan keluaran 128 bit. Dan ini disebut dengan HMD5. Dan berikut ini adalah proses gambar dari HMD5 tersebut. Dari gambar di samping ini dapat kita lihat bahwasannya proses HMD5 terdiri dari 4 buah putaran. Dan masing-masing putaran melakukan operasi dasar MD5 sebanyak 16 kali. Di mana di setiap operasi dasar memakai sebuah elemen T, sehingga setiap putaran memakai 16 elemen tabel T. YQ menyatakan blok 512 bit ke Q dari pesan yang telah ditambahkan dengan bit-bit pengganjal pada proses pertama dan tambahan 64 bit nilai panjang pesan semula pada proses yang kedua.
MDQ adalah nilai dari message digest 128 bit dari proses HMD5 ke Q. Pada awal proses, MDQ berisi nilai penyangga MD, kemudian fungsi FF, FG, FH, dan FL pada gambar masing-masing berisi 16 kali operasi dasar terhadap input. Setiap operasi dasar menggunakan elemen T. Berikut ini adalah ilustrasi dari operasi dasar MD5. Operasi dasar MD5 yang diperlihatkan gambar di samping dapat dituliskan dengan persamaan berikut ini. ABCD sama dengan 4 buah perubahan penyangga 32 bit berisi nilai penyangga ABCD. Yang kedua, G sama dengan salah satu fungsi dari FGHI. Dan yang ketiga, CLSS, Circular Left Shift sebanyak S bit. Dan yang keempat, XK, sama dengan kelompok 32 bit ke K dari blok 512 bit, message ke Q. Nilai K sama dengan 0 sampai dengan 15. Yang kelima, TI, sama dengan elemen tabel T ke I 32 bit. Dan yang terakhir, plus sama dengan operasi penjumlahan modulo 2 pangkat 32. Terlihat dari gambar di samping, FF, FG, FH, dan FL adalah fungsi untuk memanipulasi masukan A, B, C, dan D dengan ukuran 32 bit, dan masing-masing fungsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kemudian nilai TI dapat dilihat pada tabel di samping ini. Tabel ini disusun oleh fungsi 232X, ABS, sin I. I dalam radian. Tahapan kerja MD5 terdapat 4 putaran. Putaran 1, 16 kali operasi dasar dengan G buka kurung B, C, D dikurang F buka kurung B, C, D. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Putaran kedua, 16 kali operasi dasar dengan G buka kurung B, C, D dikurang G buka kurung B, C, D. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Putaran ketiga, 16 kali operasi dasar dengan G buka kurung BCD dikurang H buka kurung BCD dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan putaran keempat yaitu 16 kali operasi dasar dengan G buka kurung BCD kurang I buka kurung BCD dapat dilihat pada tabel berikut ini. Fungsi umum hash MD5 dapat ditulis dalam persamaan matematis sebagai berikut. MD0 sama dengan IF, MDQ tambah 1 sama dengan MDQ tambah FR buka kurung YQ tambah FH buka kurung YQ tambah FG buka kurung YQ tambah FF buka kurung YQ tambah MDQ dan tutup kurung. MD sama dengan MDL kurang 1, di mana IF sama dengan initial vector. YQ sama dengan blok pesan berukuran 512 bit ke Q, L sama dengan jumlah blok pesan, dan MD sama dengan nilai akhir message digest. Kelebihan dan kekurangan algoritma MD5. Kelebihannya terdapat 4 bagian. 1. Dapat digunakan untuk verifikasi integritas file. Yang kedua, MD5 berfungsi sebagai pendeteksi perubahan file. Yang ketiga, penyimpanan password pada MD5 lebih efisien. Yang keempat, sangat peka dalam perubahan data sekecil apapun. Sedangkan kekurangannya terdapat 4 bagian, yaitu serangan collision, yang kedua rentan pre-match attack, yang ketiga kriptanalisis lebih lanjut terhadap MD5, yang keempat proses perubahan data asli menjadi MD5 perlu waktu relatif lama. Masa depan MD5. Bagaimana perkembangan algoritma MD5 di masa mendatang? Eksistensi algoritma MD5 di masa akan datang. MD5 dipublikasikan pada tahun 1992 sebagai informasional RFC. Sejak saat itu, MD5 sudah dipelajari secara ekstensif dan serangan-serangan baru terhadap kriptografi pun sudah banyak ditemukan. Algoritma message digest didesain untuk tahan terhadap collision, pre-match degen, second pre-match. Sekarang MD5 tidak lagi dapat digunakan di mana ketahanan terhadap collision sangat diperlukan, seperti digital signature. Namun, untuk hal lain yang tidak memerlukan kerahasiaan, MD5 masih cukup baik untuk digunakan, untuk checksum misalnya, karena MD5 tidak boleh digunakan untuk digital signature.
Desain protokol baru untuk digital signature seharusnya tidak mengadopsi MD5. Dengan banyak kekurangan yang fatal, digital signature pada algoritma MD5, sehingga algoritma MD5 tidak lagi populer dalam keamanan data, dan telah disaingi oleh algoritma pada fungsi hash setelahnya, yaitu algoritma SH1. Kesimpulan dari algoritma MD5. Yang pertama yaitu, MD5 merupakan fungsi hash satu arah yang mengubah masukan dengan panjang variabel menjadi keluaran dengan panjang tetap, yaitu 128 bit. Yang kedua, algoritma MD5 dengan fungsi hash-nya sangat peka terhadap perubahan pesan. Maka algoritma MD5 cocok untuk aplikasi yang menjaga integritas suatu data. Yang ketiga, algoritma MD5 dapat dipakai dalam aplikasi untuk aplikasi integritas data, aplikasi digital signature pada KTP. Dan yang keempat yaitu algoritma MD5 mempunyai kelebihan. Untuk verifikasi integritas file, MD5 berfungsi sebagai pendeteksi perubahan file, MD5 berfungsi sebagai penyimpanan password di database, dan sangat peka dalam perubahan data sekecil apapun. Dan kekurangannya, serangan collision cryptanalysis lebih lanjut terhadap MD5 dan proses perubahan data asli menjadi MD5 perlu waktu relatif lama. Dan yang kelima yaitu, eksistensi algoritma MD5 dikalahkan oleh algoritma hash yang baru yaitu SH1 karena MD5 rentan terhadap serangan-serangan.